warga desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, diresahkan dengan kawanan monyet liar yang menyatroni permukiman warga. Selain kerap pencuri makanan, 5 ekor monyet liar ini juga merusak atap rumah warga dan mengganggu anak-anak yang tengah bermain. Monyet liar yang diduga berasal dari hutan lindung Solear ini sudah sering terlihat sejak 8 bulan terakhir. Tidak adanya tindakan dari instansi terkait menyebabkan monyet liar ini membuat sarang di ruang SD Negeri Cikareo 1 yang kosong karena siswanya belajar daring. Rasakan banget, kadang pada bocor naik ke atas ini nih, gitu, naik ke rumah pada bocor. Jadi tolongnya damkar harap diatasi. Soalnya kita pada masyarakat pada khawatir, jadi pada takut. Itu ngerusak mas, telur, ayam gitu. Mobil saya juga yang depan tuh kemarin apa? Brio. Warga terus berusaha menangkap monyet-monyet liar ini dengan cara memberikan makanan berupa pisang dan kacang, namun gagal. Warga berharap petugas BPBD Kabupaten Tangerang bisa mengevakuasi monyet liar ini dari pemukiman warga.